sekarang gue lagi ada di tiramisu. Ini kayak mungkin grupnya Cimory bukan ya, tapi gue kurang jelas. Yang pasti tiramisu by Kokomori. Ini ada di Jalan Anggreknya Bandung. Ini parkirannya ya, jadi kalau mau kesini ya tenang aja, parkirannya cukup luas. Ini, oh di pinggirnya tuh lucu, biasanya ada macam-macam kayak gini ya. Icon-icon ini ya. Di sebelah sana juga ada. Ya. Ini icon-iconnya. Terus di sini juga ada nih. Kalau buat foto kayaknya lumayan enak sih. Lumayan bisa jadi spot untuk foto. Dan ini juga kayak sih Cimory punya ya. Karena ini mirip-mirip tamputi itu terkasih Cimory. Cuma Cimory punya ya. Saya lihat tulisnya by Kokomori. Bisa naik juga. Agak kayak gini bagus. Bisa buat jadi spot foto juga. Dalamnya kayak gini. Ini dalamnya banyak banget. Gue gak tau sih bedanya. Coklat semua, cuma sama kali ya. Oh yang ini coklat, ini dalamnya coklat. Terus yang coklat disini, oh semuanya, semua harganya Rp75.000. Kukusan krim 75.000 ini kukusan krim. Nah ini Choco and Pie 22.000. Nah, ini sama. Ini ada brownies. Brownies lo ini apa? Choco Bites. Ini ada Choco Bites 2.000. Ini ada Choco Crispy. Ini ada sausnya. Oh ini ada matcha ya. Oh, ini ada matcha bites juga. Lucu sih. Banyak. Cimory umumnya. Ini produk Cimory yang biasa ada di mall.
eh di supermarket di Jakarta. Sebelum ada nasi goreng. Cuci keripik anggur. Begini, all variannya apa ya, nggak tahu ya. Oh tadi mungkin yang almond kayak gitu-gitu, ada 3 macam. Tapi nggak tahu lollipopnya berapa harganya. Ini 10 ribuan juga. Ini apa sih? Oh ini marshmallow ya, marshmallow ini. Ini ada 3 macam. Ini marshmallow, harganya 10 ribu tuh, 10 ribu satunya. Oke, yang makanan coklat snack pack udah semua nih kayaknya. Nanti kita akan pindah ke sana, ada baju dan segala macam. Puff.
Apple Fingers. Apple Roti juga. Ini ada hot chocolate butter 45.000. Ini sih kayak gitu tuh, lebih-lebih gitu. Ya cuma buat 4 bisa disebut. Caranya, iya tuh. Kalau satu bungkus, tambahkan 50 air, tapi tinggal merata. Nah, ini kayak gini, ini buat disebut di satu. Jadi dengan air 150. Ada apa lagi Phil? Ya ini udah semua deh. Oh ini paling ada boneka-bonekanya nih sekarang. Kalau yang mau beli bonekanya mantap. Ini lucu ya, yang ini boneka papua. Ini lucu loh, ya. Tuh, lucu nih. Tapi yang lucu ya itu. Terus aja ada kaos nih. 75.000, tapi tipis sih ya, tipis. Bahannya halus tapi nggak terlalu tebal. Oke, ini doang ya. Oke, tiramisunya apa? Mana tiramisunya? Ini kayak begini. Oke, bentar lagi kita akan coba tiramisu. Sebenarnya gue kesini mau ini nih, mau tiramisunya, tapi baru ada satu varian. Karena launchingnya kapan Mas? Hah? Maret. Launchingnya Maret. Nanti kalau launchingnya ada berapa varian? Oh dua. Ini varian apa emang? Ini yang originalnya. Yang original. Terus kalau yang satu lagi nanti berikutnya kalau launching ada varian apa? Rahasia. Oh masih rahasia katanya. Tapi ini cuma tahan 10 sampai 12 jam. Jadi maaf ya teman-teman yang di luar kota jauh tuh nggak bisa datang sendiri ke sini. Nggak bisa dikirim. Ini cuma 10 sampai 12 jam. Oke, mendinganin aja nih, ada tin coklat nih. Tin coklat ini berapa? 17.000. Cuma ini doang, cuma maca aja. Iya, baru. Oh, baru maca. Kalau ini apa? Itu dalamnya itu ada krim hazelnut. Jadi coklat di dalamnya ada krim. Ada sendoknya enggak, Pak? Coklat ada krim hazelnut. Oh, yang ini coklat krim hazelnut. Kalau ini maca aja tim coklat. Tapi sayang nih ini enggak bisa mau balik lagi tadi malam. Sebelum balik. Karena ini cuma 10 jam. Habis gitu masukin pendinginnya harus freezer atau asal kulkas aja? Kulkas aja. Tapi kan okay. Nanti pasti cair nih kalau di perjalanan agak lama sih masukin pendinginnya. Maksudnya pasti cair. Oh, kan oke. Pasti lumayan banget. Waktu lagi di perjalanan ya? Iya. Nanti dia okay. Ngikip kayak gini lagi. Jadi masukinnya agak lama. Agak lamanya berapa jam kalau dia cair? Mungkin besok baru boleh makan ya. Enggak, 10 menit. Oh, 10 menit aja cukup. Kirain harus berhari-hari. Ini harganya 75.000 ya? Iya. Oke. Kalau expirednya berapa lama? 22.20. Berarti berapa hari? Sekitar 3 hari. 3 sampai 4 hari setelah nyampe. Iya. Enggak dari sekarang. Oh, dari sekarang. Oke. Tuh, begitu tuh katanya. Ntar deh ya balik lagi kalau gitu. Oke. Ya udah, sampai jam 9 ya? Iya. Ini Jalan Anggrek. Nomor 48, jam 9 persis tutup. Oh, oke. Okay.
Ini ada toilet, itu lucu ya. Ini pintu toiletnya. Coba dalamnya kayak apa ya? Ini dalam toiletnya.